pemerintah mengincar pasar baru untuk ekspor negara-negara Afrika seperti Mozambik, Tunisia, dan Maroko akan digarap jadi pasar baru. Selain Afrika, Kemendag juga akan memperluas pasar ekspor ke negara Asia. Sebelumnya pemerintah telah menyepakati perdagangan dengan Chile dan Australia. Namun Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita belum bisa menghitung apakah pasar baru ini bisa membantu defisit neraca dagang Indonesia. Januari kemarin defisit neraca dagang mencapai 1,16 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi berbagai negara-negara ini kita terus jalan untuk membuka pasar. Sebab kalau tidak, kita tertinggal. Yang kita sudah mulai tertinggal adalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, karena mereka sudah ada perjanjian. Dengan India, Malaysia sudah ada perjanjian. Nah, kita juga sudah memintakan, karena ini case by case kita selesaikan dengan India. Yang jadi salah satu andalan Indonesia untuk komoditas ekspor adalah furnitur. Bagaimana dengan target ekspor tahun ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang berada di pameran Indonesia International Furniture Expo di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Alva, melalui pameran ini, apa target yang ingin dicapai dari industri furnitur tahun ini? Selamat pagi Ibrahim dan juga saudara. Perluasan pasar untuk industri furnitur dan juga kerajinan ini yang menjadi sorotan utama dari penyelenggaraan Indonesia International Furniture Expo 2019 ini. Tidak heran, di tahun ini IFEX 2019 menargetkan pembukuan transaksi di tempat mencapai 350 juta US dollar. Angka yang cukup optimis mengingat di tahun lalu IFEX 2018 sudah membukukan transaksi di tempat itu 350 juta US dolar. Tidak berhenti di situ, setelah pameran ini akan ditargetkan transaksi susulan begitu mencapai 800 juta US dollar. Kalau kita bicara secara keseluruhan, industri kerajinan dan juga furnitur di Indonesia ini, menurut data dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan ini menyatakan akan menargetkan ekspor mencapai 28,1 triliun atau setara dengan 2 miliar US dollar. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu, realisasinya itu yang berada di angka 1,64 miliar US dollar. Ini untuk industri furniture saja, Ibrahim. Sedangkan untuk industri kerajinan ini, di tahun ini ditargetkan akan mengekspor kerajinan mencapai 900 juta US dollar. Tentu saja perkembangan kalau bicara ekspor, kita juga akan bergantung pada nilai kurs atau nilai tukar rupiah kita. Tetapi nampaknya di tahun lalu tidak terlalu berpengaruh begitu, dan hal serupa diharapkan juga akan terrealisasi di tahun ini. Sehingga target-target yang sudah dicanangkan oleh para pelaku usaha ini mencapai target sekitar total 2,5 miliar US dollar, Ibrahim. Alva, apa kendala yang selama ini dirasakan pengusaha untuk pengembangan industri furnitur? Kendalanya, ya ini memang ada tiga kendala besar atau tantangan yang masih menjadi tantangan bagi para pelaku industri furnitur dan kerajinan di Indonesia. Yang pertama itu datang dari regulasi. Ini para pelaku pasar atau para pelaku industri di bidang ini menyatakan peran pemerintah untuk memfasilitasi para pelaku industri lokal. Karena mengingat sejauh ini neraca perdagangan industri furnitur dan kerajinan ini masih lebih besar atau masih defisit, artinya masih lebih besar angka impor furnitur dan kerajinan dibandingkan dengan ekspornya, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengontrol keran impor dan sehingga mampu menyelamatkan para perajin lokal, dan ya, baik itu untuk serapannya di domestik maupun yang akan diekspor. Tantangan kedua datang dari sumber daya manusia. Ini bicara soal kualitas dan kreativitas dari para sumber daya manusia kita, karena memang Indonesia atau furnitur dan kerajinan Indonesia ini dikenal dengan keunikannya itu sendiri, sehingga dituntut agar para atau pelaku industrinya itu kreatif dan mampu menghasilkan produk-produk yang berbeda dibandingkan dengan di negara-negara lainnya. Dan tantangan terakhir itu
ada dari soal ketersediaan bahan baku. Ini bicara soal bahan baku, potensi kita sangat besar. Untuk kayu kita memiliki 12,8 juta hutan produktif, dan juga untuk rotan kita menguasai 80% dominasi di seluruh dunia untuk ketersediaan bahan baku rotan. Nah, ini merupakan potensi yang cukup besar, namun sayangnya para pelaku industri mebel dan juga kerajinan ini merasa masih kurang terfasilitasi untuk ketersediaan ini, sehingga masih menuntut pemerintah untuk dapat mengatur begitu untuk ketersediaan bahan baku. Sejauh ini masih ada tiga tantangan besar tersebut yang menghambat perkembangan atau perluasan pasar industri dari furniture dan juga kerajinan di Indonesia. Ibrahim, ada beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku industri furniture di tanah air, bahan baku, sumber daya manusia, dan juga regulasi ini yang dinantikan bagaimana andil dari pemerintah. Terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari pameran furniture Indonesia di JXPO Kemayoran, Jakarta.